Kemudian yang kedua, kita hendaklah agak cermat di dalam membezakan antara menghukum manhaj dengan menghukum orang. Sesuatu yang salah di sisi kaedah agama dianggap terkeluar ataupun dianggap sebagai dosa, menyebabkan pelakunya juga berdosa. Tetapi bukanlah, walaupun dosa itu membawa kepada neraka, tapi bukanlah semua pelaku dosa mesti masuk neraka. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut, "Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi insyaallah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Soal Allah, sebab itu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada lelaki yang minum arak yang dikenali sebagai himar, "Wa kana yulhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Dia kadang-kadang bagi Nabi ketawa bila dia minum arak, dia dipukul, sahabat melaknatnya. Nabi kata, "La tal'anu fa inni a'lam annahu yuhibbullaha wa rasuluhu." Jangan laknat dia, kerana kita tahu, aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulullah. Manusia mungkin buat salah. Dalam sepanjangan perjalanan dakwah, kita akan jumpa kesalahan manusia. Kita menghukum perbuatan yang salah, tapi kita belum tentu menghukum pelakunya sebagai ahli neraka. Ini hendaklah berhati-hati golongan agama taat ni dalam hazil masyarakat, supaya tidak menyebabkan kita menunaikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz apabila hantarnya, "Bashir wala tunafir." Berikan khabar gembira, jangan jadikan orang lari daripada agama. Inilah asas yang penting untuk kita faham dalam medan agama. Ada pelacur hadis yang kita tahu, pelacur Imratul Mumis, wanita pelacur marak bi ra'sir raki, lalu di hadapan telaga bagi minum anjing, seperti hadis yang saudara-saudara semua tahu. Jadi dimampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insan hubungannya dengan Allah, kita mungkin menghubungi, menghukum. Kadang-kadang orang tak faham, kita hukum perbuatan ini bid'ah. Nama bid'ah dalal. Wa dalalat ila an-nar. Naam. Adakah awak dalam malam neraka? Kita kata tak, kita tak tahu. Ini urusan awak dengan Allah. Ia awak akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat. Kita menghukum perbuatan, kita tidak hukum awak. Orang minum arak, hukumnya haram. Haram berdosa, dosa masuk neraka. Adakah pelakunya mesti akan masuk neraka? Kita tak tahu. Belum lagi berakhir hidupnya. Demikian kita sentiasa Islam memberikan ruang untuk manusia kembali kepada agama, supaya mereka tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting bila kita ceramah, kita balik, kita kuliah pada orang, supaya jangan jadikan orang rasa putus asa terhadap agama. Agama sentiasa dadanya luas, memberi peluang untuk manusia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertegas terhadap polisi, tetapi kita berlunak terhadap manusia yang melakukan kesalahan itu, supaya sentiasa dia ada peluang untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala.